Assalamualaikum Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda'ah amma ba'da Qad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrogih fi dunya wal akhirah amin A'udzu billahi minash shaitanir rajim لقد جبتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر وظهر أمر الله وظهر أمر الله وهم كارهون Lakot dipta gowu yaktine teman-teman pada luruh sopo Allah isinya Allah adalah al munafikun boleh ente langsung list lakot dipta gowu yaktine teman-teman pada luruh sopo al munafikun juga boleh tapi makcik candelnya bukan al munafikun makcik cantelnya adalah Allah dina <tuh> laka marang siro Blu hal fitnah taing fitnah, al fitnah taing fitnah, mingko blu saking satu runge tekane siro ing matina. <tuh> mingko blu saking satu runge tekane siro marang matina. Awalama ing dalam awal lebarang awal lama ing dalam awal barang kodim takang teka soposiro kodim takang teka soposiro <tuh> al madinah ta'ing ing madinah al madinah ta'ing ing madinah wa bulan pada molak malik sopalladina Makolabulan bulan pada molak malik sopaladina dina laka marang siro laka marang siro al umu ko ing piro piro perkara al umu ko ing piro piro perkara ay ajalu tegese pada mutraken sopaladina ai <tuh> ay lu tegese pada mutraken sopaladina dina al fikro ing pikiran. Alfikro ing pikiran Fikai jika ing dalem nipu siro Fikai jika ing dalem nipu siro Wa ibtu li dinika lan batalakan agama nesiro <tuh> Wa ibtu kalan batalakan agama Hatta ja'a Hatta ja'a hingga teka Hatta ja'a hingga teka Opo al perkara kang hak Apal hakku perkara kang hak an nasru tegese pitulung an nasru tegese pitulung wa zuhar lan pertela wa zuhar lan pertela azza tegese menang azza tegese menang apa amrullahi perkara ne Allah apa amrullahi perkara ne Allah dinuhu tegese agama ne Allah Dinuhu tegesi agamani Allah Wahum hale utawi alladzina Wahum hali utawi ikukarihuna Iku piro wong wongkang pada sengit Iku karihuna piro wong wongkang pada sengit Lahu marang dinuhu Lahu marang dinuhu Fadakholu mangka Pada melebu sopa

menjelaskan Allah menyingkapkan tentang atau Allah Ta'ala membukakan tentang hati para munafik Madinah dengan bahasa laqadibta gawul fitnata min qablu wa lakal umur hatta ja'al gowul fitnah fitnata <tuh> mereka sungguh betul-betul mencari fitnah mingkoblu dari sebelum datangmu ke Madinah. Wakola bulakal umro dan mereka membolak balikan fakta, memutar balikan keadaan untuk kamu hatta ja'al haqqu hingga datanglah hak pertolongan dari Allah wa'zuhara dan agama Allah menang wahum karihun dalam kondisi mereka sangat tidak menyukai. Para munafik Madinah pada saat itu sebelum baginda Nabi datang ke Madinah saja itu sudah memutarbalikan fakta membikin fitnah Baginda nabi supaya supaya warga Madinah tidak ada yang ikut ajaran Baginda nabi supaya warga Madinah itu anti agama yang dibawa oleh Baginda nabi ini wa labula umur akan tetapi yang namanya kebenaran itu walaupun ditutup-tutupi oleh orang yang tidak suka <tuh> walaupun diancam-ancam oleh orang yang tidak senang tetap Allah taala memperlihatkan dan memenangkan agamanya karena memang agama itu dibawa oleh baginda nabi untuk menerangi umat <tuh> Walaupun para munafik itu sangat menjenya, sangat membenci hajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Akan tetapi mereka masuk Islam itu hanya untuk mencari kekurangan. Untuk membalikan fakta. Untuk apa istilahnya, melawan dari dalam. Itulah perilaku para munafik. Jadi kita kalau ingin menjadi orang yang baik dengan kiyarah la umur ini berarti kita jangan sampai mempunyai kepura-puraan karena pura-pura itu adalah sifat yang dimiliki oleh munafik kita harus apa adanya. Kita harus terbuka sesuai apa yang ada dalam diri kita. Tidak memutar balikan fakta, tidak mencari-cari, tidak menutup-nutupi yang sesungguhnya. Karena itu e, tidak baik untuk untuk orang yang mencari kebenaran. Orang yang mencari kebenaran itu adalah harus terbuka, harus apa adanya. Sehingga hatta ja'al wa, wa amrullah. Hingga pertolongan datang dari Allah dan agama Allah menang walaupun sangat dibenci oleh para munafik. Lakotib ta'gubul fitnata. Kelamnya lafal itu Uh, sebagian ulama mengatakan itu lam ibtida sebagian lamnya adalah lam tau atau tiatun lil kosam mendasari kosam jadi sungguh uh, sungguh betul betul ini ada ada dua alat penguat lakot lam sama kot fitnata dua kata penguat ini menunjukkan bahwa lawan bicara ayat ini adalah level menengah ke atas ketika kita menemukan satu menemukan dua kata penguat dalam satu kalimat berarti itu lawan bicaranya adalah lawan bicara bukan Khlidihni tapi di situ sudah sudah <tuh> level yang kedua dalam bahasa itu ada level uh, level yang hatinya kosong para ustadz para kiai para nabi para rasul orang yang hatinya bersih itu tidak membutuhkan kata penguat nah kalau <tuh> orang yang membutuhkan kata penguat itu kata dari apa eh, orang yang kedua, namanya mungkin ya orang yang tidak mudah percaya. Itu ketika kita mau ngajak bicara dengan kelompok itu, kita harus mendatangkan kata penguat. Ini kata penguat yang kedua dengan kod ini berarti memang betul-betul pembuktian bahwa mereka sungguh betul-betul mencari fitnah sebelum baginda Nabi datang ke Madinah itu betul-betul mereka mereka yasa mereka yasa keadaan supaya eh, apa eh, orang-orang Madinah itu tidak percaya dengan baginda Nabi ini ada, ada dalam dengan kod <tuh> dengan kata penguat dua kata penguat ini sudah jelas ini level pembicaraannya adalah level pembicaraan menengah ke atas. <coughs> Kata penguat itu di juara maklum dijelaskan. Because I mean, uh, because I mean, kod inala mil ibtida, <coughs> because I mean, uh, kod inala mil ibtida ya dengan kosam kod, inna lam ibtida uh, terus jumlah iswanunayi tokid diwas min akida dua nun jumlah ismiyah bikinlah ala tokid bikosa in, kod, inna lam il ibtida wanunayi tokid diwas min akida wa <coughs> wakollabu ini lafal waqallabu diatopkan kepada lafal ibtagu, ibtagowu, waqallabu. Mengatopkan kepada kalimah fi'il itu boleh. Wa adhukal fi'la alal filiasi. Said betul-betul makan Dan minum serta mutola hmm, serta belajar makan minum belajar itu kata kerja kalimat fiil ini ibtagobu bentuk fiil mati wakilnya jamak mudakar lafal wakol labu kepada lafal ibtagobu jadi ketika kita mengatapkan kalimat fiil kepada kalimat fiil yang lain itu harus wujudnya sama, bentuknya sama. Walad bukot yadhulu fil af'ali kakulihim sib wasmulil ma'ali di mulhatul Arab, kelas 3. Wal atfu itu kodiat hulu kad, terkadang atau kadang-kadang masuk filaf ali di dalam jumlah fi'liyah kakolim seperti ucapan orang Arab sib loncatlah wasmu dan tandailah lil ma'ali pada martabat yang tinggi kalau kamu ingin mendapatkan martabat yang tinggi maka kamu harus lari secepatnya dengan berloncatan, lantas tandai loncatan-loncatan kamu itu dengan cara apa belajar yang sangat keras, <tuh> belajar yang sungguh-sungguh, nanti kamu akan mendapatkan martabat yang tinggi. <tuh> Jadi ayat ini pada intinya. Munafik itu tidak Tidak suka atau Sangat membenci adanya Agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW Supaya di Madinah Tidak berkembang akan tetapi Betul-betul pertolongan Dari Allah datang Dan agama Allah Memenangkan Kebencian mereka Sehingga Islam berkembang kemana-mana. Wa minhum man yakulu zalli <tell> wa la taftinni ala fil fitnati sakotu alayah. Sadaqallah alayhim. <tell> Sahih <tell> Buri. <tell> bismillahirrahmanirrahim haddatana yusuf bin isa kemarin baru sampai kum abad turabin kum abad turabin sayyidina Ali dibangunkan oleh Rasulullah dengan bahasa kum bangunlah abatul bin wahai bapaknya debu haddatangan cerita kenaingki ingkita sopo Yusuf ibn Aisa Yusuf bin Aisyah. kalau ngucap sopo Yusuf ngucapi haddatangan cerita kenaingki ingkita sopo ibnu Fudailin ibnu Fudail anabihi saking bapaknya Ibnu Fudail <coughs> An Abi Hazimin saking Abi Hazim An Abi saking sahabat Abi Hurairah An Abi saking sahabat Abi Hurairah Kala ngucap sopo Abi Hurairah Kala ngucap sopo Abi Hurairah Ngucap pera aituning ali sopo ingsun aba itu ningali sapa ingsun sabaina ing 70 <coughs> sabaina ing wong 70 min ashabis sufati saking pira-pira wong kang uripe ana ning MPR Masjid Nabawi min ashabis sufati saking pira-pira wong kang uripe Ning empere masjid Nabawi ashabus sufa itu orang yang hidupnya numpang di masjid Nabawi itu namanya ashabus sufa. Ma barang, ma utawi min ashabis sufati ma minhum humrojulun. Ra'aitu ningali sopingsun saba'ina sab'ina ing wong pitung puluh min ashabi min ashabi sufati saking piro-piro wong kang uripe ning empere masjid nabawi ma oranana ini maknya ma, ma Ma oranana iku minhum setengah saking ashabis sufa. Ma oranana minhum iku setengah saking ashabis sufa. Rajulun utawi wong lanang. Rajulun utawi wong lanang alaihi kang iku tetep ing atas rajul. Alaihi kang iku tetep ing atas rajul. Rida'un utawi serempang sereyer ya itu loh yang di yang diselempangkan di, di pundak <kuh> Rida'un utawi selayak atau serempang <kuh> Ima izarun angakalane iku sarung Ima izarun anakalani iku sarung wa imma kisaun lan anakalani iku am imma isarun anakalani iku sarung wa imma kisaun lan anakalani iku selendang <tuh> Wa imma kisaun lan anakalani iku selendang kodrobatu kod <coughs> kang pada nale akan sopo ashabis sufah kodrobatu kang kang pada nale akan sopo ashabis sufah eh, ada sebagian kiai guru eh, Soeibu hari saya membacanya Qatro batu kang temen-temen ndadungaken. Kayak kaya, kaya kebo ya Yang bagus naleken saja wis. Qatro batu kang padha naleken sapa sahabat sufah, eh, sapa ashabus sufah naleken bi'anakihim ing dalem piro-piro gulune ashabus sufah. Bi anak ing dalem piro piro gulu sufah Faminha mangka ikus tengah saking Izar 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 pakai pakai Hamzah Faminha mangka ikus tengah saking Izar mau utawi barang <coughs> Mau tawi barang ya blugu kang tu meka opo ma Ya blugu kang tumeka opoma ma ini ing setengah wenti sloro niswasa ini ing setengah wenti sloro wa minhalan iku saking izar wa minhalan iku saking izar ma utawi barang ma utawi barang ya blugu kang teka opoma ma al ini ing kiyongan loro Alka'ba ini ingkiyongan loro, faya jma'uhu mangka ngumpulakan soporajul. Ini kan eh, maksudnya kepada rajul, di depan itu ada ma'minhum rajul. <saysi> faya jma'uhu mangka ngumpulakan soporajul, ingma biadihi kelawantangane rajul, biadihi kelawantangane rajul, karo hiya ta'anturo. Karol hiataan turu karena sengit opo yenta dentingali. Karol hiataan ini lafal karo hitam menjadi mudofnya lafal antu jumlahnya lafal antu mahal 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 jar menjadi mudof ilahnya lafal karol hia. Karol hiataan turu karena sengit opo yenta dentingali. Boleh ente lafal anturo ini jadi fa'ilnya boleh karo hiatan anturo boleh. Karo hiatta anturo kana sengit apa yen dittingali apa sing ditinggali tuhu aurate rajul. Ini bab <coughs> cerita tentang Sholatnya para laki-laki di masjid apa tidurnya Tid tidurnya para laki-laki di masjid hadis ini membuhari ambil dari Yusuf bin Isa dari Fudel eh, dari, dari ibnu Fudel dari bapaknya dari Abi Hazim, dari Abi Hurairah sahabat Abu Hurairah mengatakan aku melihat tujuh puluh ashabu sufa dari mereka tidak ada satupun yang mempunyai serempang, baik serempang itu bentuk sarung maupun bentuk bentuk e, kain yang di yang di e, yang dilintangkan atau yang diserempangkan yang mereka ikatkan di e, leher mereka. Famin hamayablu gunis fasak ini. Sebagian pakaian mereka itu hanya sebatas setengah betis. Memang karena tidak ada tidak punya. Wa minha ma yablugul ka'baini dan ada yang sampai ke bawah. jadi eh ashabus sufa itu pakaiannya juga sangat minim karena memang orangnya biasanya sudah enggak berpikir tentang duniawi, makan apa adanya, hidupnya di emperan Masjid Nabawi. Sehingga mereka itu menjaga pakaian hanya untuk karohiatan supaya mereka itu tidak terlihat auratnya karena mereka itu merasa tidak suka ketika auratnya itu kelihatan. Walaupun pakaian yang sangat sedikit tapi tetap menjaga Menjaga aurat supaya Aurat itu tidak kelihatan Karena aurat laki-laki itu kan Bainas surah warukbah Bainas antara antaranya Puser dengan Dengan e, lutut <tuh> Berarti pusar sama lututnya itu harus ditutupi Itu kalau untuk Laki-laki e, Kalau perempuan semua, semua Semua Anggota badannya itu adalah aurat kecuali muka sama dua tapak tangan lah. Kalau sholat para perempuan ini, ini harus ditutup ini. Hmm. Jangan sampai ke sini maknanya kalau sampai ke sini berarti ini ini kebuka. <tuh> Jadi mekena perempuan ini sebatas ini. Yang termasuk aurat ini kalau ini dagu seputar ini bukan kategori bukan kategori aurat untuk ibadah sama tapak tangan. <tuh> Babu sholati idha qodima ming safarin Babu SOLATI utawi kikubab mertelakan sholat Idha qodima ing dalem lalikane sopoman Ming safarin saking lelungan Ming safarin saking lelungan Wa qala Ka'bu Malikin kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima badabil masjidil hadits wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.